Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Babe Tasana. Oke, Babe berada di Jalan Pondok Benda atau Jalan Pamulang 2. Babe mau menuju ke Puri Pamulang, tapi Babe akan lewat kiri ya. Jalan Impres. Di Jalan Impres, Kelurahan Benda Baru. Jadi kalau lurus itu tadi Jalan Siliwangi. Nah, Babe mencari jalan yang berbeda. Ya dulu sebenarnya pernah naik sepeda ya, Goes di sini. Ini keluarnya ke Villa Dago. Villa Dago, nanti Babe lewat apa namanya, Jalan Haji siapa ya, lupa Babe. Nanti deh sambil lewat. Pokoknya jalan pintas. Wah, ini baru kayaknya ya. Namanya apa nih? Aluna, apa sih? Aluna Village. Nggak terlalu jelas tulisannya. Terus Babe ikuti jalur ini. Ini udah sekitar jam 3:30 kayaknya. Ke kiri juga bisa. Nah, Babe ke kanan aja. Sebenarnya kayaknya ke kiri aja deh. Ya. Ke kiri aja, sorry. Masih di Jalan Impres ya. Sebelah kanan ini Nirwana Anggrek. Jalan Haji Misan. Kondisi lagi adem banget nih teman-teman. Thank you.
ini keluarnya Villa Dago teman-teman ya. Tapi babe muter. Nah, selain lewat sini Villa Dagonya ada juga yang keluarnya bukan dari sini juga, ada satu lagi, cuman babe agak lupa. Nah, ini keluarnya Villa Dago. Kalau Villa Dago udah sering ya, teman-teman. Jalan ini memang babe muter agak jauh. Ada yang lebih dekat. Nanti kapan-kapan lah. Kiri tempat renang babe Villa Dago Sport. Nah, ini sebelah kiri ini. Nah, ada lagi satu lagi keluarnya lebih dekat. Keluarnya di sana, dari sana tuh lurus aja dari nanti Puri Pamulang. Nanti lewat depan kelurahan Benda Baru. Kalau nggak salah. Iya Benda Baru. Babe sering lupa namanya. Coba. Nah, ada yang lebih dekat keluarnya dari sini nih, gang ini. Langsung lurus ke sini. Nah, babe lewat Gang Cantik Berseri, Jalan Kelurahan Benda Baru. Nah, ini dia. Ini lewat Kelurahan Benda Baru. Jalan Kelurahan. Nah, itu Kelurahan Benda Barunya tuh. Kalau renang kan babe lewat sini kalau dari Puri. Para residen sebelah kanan nih. Babe udah pernah survei di situ, harganya lumayan. Nanti keluarnya ini Jalan Haji Rean. Jalan Haji Rean. Jalan Haji Rean nih. Nah, babe ke kanan dikit. Oke. Jalan Haji Rean. Ini kalau lurus terus ya keluarnya situ Celeduk Tujuh Muara. Jalan Siliwangi. Nah, karena babe mau ke Puri biasa lewat jalur tikus. Nih, belok kiri. Jalan Haji Salak namanya, iya. Babe lupa mulu. Jadi namanya Jalan Haji Salak. Jalan Haji Salak. Tahu nih kondisi mendung gini hasilnya gelap nggak ya? Biasanya kalau kurang pencahayaan kamera Vimy Farm 2 itu kurang bagus kalau pencahayaannya kurang. Semoga aja ya agak cerah dikit lah hasilnya.
semoga. Nah, deh ini babe nyampe di Puri Pamulang. Babe tinggal ke kanan deh. Tapi tadi sempat muter-muter dulu di Villa Dago ya. Sebenarnya ada jalan satu lagi yang lebih dekat. Nantilah kapan-kapan. Ini udah Puri Pamulang ya, teman-teman. Bentar lagi babe udah nyampe. Oke, mungkin babe akhiri cukup sampai di sini jelajah kali ini. Dari Jalan Benda Baru atau Jalan Pamulang 2 ya. Terus masuk Jalan Impres, keluar Villa Dago, masuk jalan, keluar Jalan Haji Rehan, terus masuk Jalan Haji Salah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.